Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan bersama alhamdulillahirabbil alamin. Juga tidak lupa selawat dan salam selalu kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita kembali menyambung tentang fikih muamalah, memahami berbagai problematika dan bagaimana semestinya kita bermuamalah dalam kehidupan kita di dunia berdasarkan syariat-syariat yang ditentukan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mengingatkan pertemuan terakhir kita masih terkait dengan pembagian fikih muamalah berdasarkan pembagian karakteristik khosais dari fikih muamalah menurut Ibnu Abidin yang membagi arti luas dari muamalah itu menjadi 5 bagian. Saya ingatkan pertemuan terakhir sebelum Ramadan. Yang pertama terkait dengan muawadoh maliyah. Muawadoh itu artinya transaksi maliyah keuangan. Muawadoh itu bisa disebut juga sebagai pergantian, tapi karena ada maliyah di sini disebutkan transaksi keuangan. Itu yang pertama. Jadi pembahasan di fikih muamalah itu mayoritas itu terkait dengan aktivitas yang menghasilkan keuangan. Kemudian yang kedua terkait dengan munakahat atau pernikahan. Ini tentu dibahas oleh ustadz lainnya. Kemudian ada mukhosomah atau pertikaian. Jadi muamalah itu juga membahas tentang ragam pertikaian yang terjadi dalam semua transaksi keuangan. Kemudian ada juga al-amanah terkait dengan amanat dan yang terakhir tentang tirkah atau warosah atau bahasa kita warisan. Ini menurut Ibnu Abidin pembagian dari fikih muamalah itu dalam arti luas bisa masuk dalam 5 pembahasan utama yang saya sebutkan tadi. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam buku Al-Mu'amalah Al-Madiyah Wal-Adabiyah, Ali Fikri menyebutkan mu'amalah dapat dibagi menjadi 2 bagian utama. Yang pertama Al-Mu'amalah Al-Madiyah, semua transaksi yang memiliki objek atau kebendaan. Jadi yang pertama semua transaksi yang memiliki objek atau kebendaan. Dan yang kedua adalah al-mu'amalah al-adabiyah, semua transaksi yang terkait dengan etika atau akhlak atau bahasa lain adab. Jadi dalam bermu'amalah itu ada 2 ketentuan yang pasti kita sempurnakan dua-duanya. Yang pertama terkait dengan madiahnya atau objek transaksinya. Yang bersifat kebendaan, karena semua transaksi yang terjadi utamanya itu karena pertukaran sesuatu, dan sesuatu itulah yang kita kemudian sebut dengan benda. Apa yang harus kita ketahui dari transaksi al-mu'amalah al-adabiyah atau transaksi kebendaan tadi adalah halal haramnya. Halal haramnya, apakah benda itu zatnya halal atau haram, atau di antara keduanya syubhat, ya.
Sedangkan al-mu'amalah al-adabiyah, mu'amalah yang ditinjau dari aspek tata etika beserta turunannya, atau yang biasa kita sebut dengan akhlak. Jadi mu'amalah adabiyah itu semua transaksinya itu ada tata aturan, ada etika, ada adab, ada akhlak yang harus kita penuhi. Ini terkait dengan kejujuran, terkait dengan amanah yang menjadi subbagian dari pembahasan fikih mu'amalah. Jadi kesuksesan perjalanan kita dalam bermu'amalah madiyah dan mu'amalah adabiyah ini dua hal yang jalan bersamaan, di mana keduanya menjadi penentu apakah dalam kegiatan kita bertransaksi mu'amalah itu sempurna menjadi sebuah kegiatan yang bernilai ibadah atau sebaliknya. Kita bahas sudah lama bagaimana benda itu zatnya harus memenuhi unsur yang jelas apakah dia halal atau haramnya. Maka sudah selesai kalau zatnya haram sesuai dengan transaksi Islam harus ditinggalkan karena zatnya haram, maka turunannya juga haram. Saya ceritakan pernah air nira ini sadapan dari pohon aren, namanya air nira. Ini kalau di Medan menjadi salah satu minuman favorit bagi sebagian kalangan setelah dipermentasi. Kalau air nira ini dipermentasi atau ditinggalkan lama, tidak diproses, dia menjadi tua, bahasa Medannya tua. Saya tidak tahu di sini apa Pak namanya. Sama Pak, ya, tua. Ya. Nira airnya itu halal karena prosesnya tadi, kemudian dia berubah unsurnya menjadi sesuatu yang memabukkan, sementara sesuatu yang memabukkan ini dalam agama kita dilarang. Maka setelah menjadi tua itu dia menjadi sesuatu yang dilarang karena prosesnya tadi, aslinya haram, aslinya halal, mana aslinya halal. Sama ayam juga sama, sesuatu yang halal zatnya halal, kalau zatnya haram sudah kita tinggalkan, turunannya kita semuanya tinggalkan. Nah itu yang saya sebut tadi, prosesnya, tatanya, transaksinya, maka perlu juga diperhatikan. Baik, kita lanjutkan. Menurut Utsman Syabir, membagi mu'amalah maliyah berdasarkan karakteristik atau khosois tadi menjadi beberapa bagian utama. Yang pertama terkait dengan semua hal yang bersifat tukar menukar, ini masuknya dalam transaksi mu'amalah atau bahasa Arabnya mu'awadoh tadi, mu'awadoh, tukar menukar, ini masuknya dalam transaksi mu'amalah. Apa salah satu contoh dari mu'awadoh tukar menukar ini? Barter. Dulu sebelum ada mata uang, kita membutuhkan sesuatu, kita menukar barang yang kita miliki dengan barang orang lain. Sebelum ada kesepakatan mata uang yang bisa ditransaksikan, itu namanya sistemnya barter di zaman dahulu. Orang punya ayam, pengin punya kambing, maka cari yang punya kambing, dibarter dengan kambingnya. Tapi problem barter ini apa? Tidak semua orang yang kita tuju untuk kita ambil barangnya itu mau dengan barang kita. Nah ini salah satu problematikanya. Yang punya kambing tadi nggak mau ayam, maunya sapi. Nah kan jadi problem. Kemudian lahirlah sampai sekarang ini kesepakatan mata uang untuk menjadi alat tukar yang kita sebut dengan uang sekarang ini. Itu tukar menukar. Kemudian yang kedua terkait dengan tabarruk. Tabarruk itu pemberian sukarela. Apa salah satu contoh dari tabarruk ini? Salah satu contoh dari tabarruk adalah
hutang. Hutang, Pak. Jadi kalau hutang piutang itu nama akadnya adalah tabaruk. Apa tadi, Pak? Bapak Ibu, artinya tabaruk, sukarela. Ya. Jadi tidak boleh ada hutang piutang melahirkan keuntungan. Karena itu nanti akadnya tidak boleh menggunakan hutang atau tabaruk. Jadi kalau semua transaksi hutang piutang itu akadnya harus tabaruk sukarela. Ya. Yang menerima hutang suka, yang memberi tahu hutang rela, begitu maksudnya Ustaz Yasin. Tabaruk sukarela. Tidak boleh ada kelebihan apapun. Apa contoh dari akad tabaruk lagi? Hibah. Nah, jadi kalau orang tua memberikan harta kepada anaknya secara sukarela, itu namanya hibah. Ya. Kalau sudah meninggal orang tuanya namanya waris. Nah, itu beda lagi. Ya. Kalau masih hidup memberikan hartanya kepada anaknya secara sukarela namanya hibah. Atau masih hidup ingin membagi hartanya kepada anak-anaknya namanya wasiat. Tidak boleh dari sepertiga dari harta yang dimiliki, ya. Itu salah satu beberapa contoh dari akad tabaruk yang artinya sukarela. Tadi pertukaran yang pertama, yang kedua adalah tabaruk atau sukarela. Kemudian bahasan selanjutnya terhadap karakteristik dari fikih muamalah disebutkan isqat. Isqat, isqat itu pengguguran atau bahasa lain bisa juga pembatalan, ya, pengguguran atau pembatalan. Apa dari contoh transaksi kegiatan yang masuk kategori isqat? Ini kalau fikih muamalah bisa contohnya diantaranya pengguguran atau pembatalan adalah kasus talak. Bahasa Arabnya tolak, bahasa Indonesianya talak. Ya, artinya ya cerai. Nah, ini pengguguran, pembatalan. Pengguguran atau pembatalan. Ini masuk kasusnya dalam muamalah. Dan ini kasus pertama. Bisa dicek di Kementerian Agama. Kasus terbesar di Kementerian Agama, Kementerian Pengadilan Agama itu apa? Talak, Pak, perceraian. Ya. Yang kedua, warisan. Ya, maka dua kasus besar ini harus duduk di masjid supaya kasusnya berkurang. Ya. Tadi ada talak atau perceraian, ini babnya tadi kalau disinggung yang pertama di fikih munakahat. Tentang bab dari lima unsur utama tadi masuk dalam fikih munakahat atau hukum pernikahan. Ini harus dijelaskan. Semakin jelas fikihnya, karena fikih itu artinya al-fahmu, pemahaman, harus dipahamkan. Menikah itu urusannya untuk apa? Ya. Kalau tidak paham, ya namanya tidak paham. Problemnya akan banyak. Ini dari contoh isqat atau pembatalan atau pengguguran. Contoh lain dari isqat apa? Selain talak atau perceraian, penghapusan hutang. Penghapusan hutang ini gugur. Gugur apa? Gugur kewajiban untuk mengembalikan hutang. Mungkin yang punya hutang doanya menembus langit, yang memberikan hutang datang, saya bebaskan hutang saya, semoga menjadi amalan kebaikan saya di akhirat kelak. Ya, ini maksudnya isqat, pembebasan, ya, atau pengguguran kewajiban dari mengembalikan hutang piutang. Maksudnya isqat. Selanjutnya ciri khas dari muamalah adalah itlaq. Itlaq ini memiliki arti izin. Atau bahasa lain juga membebaskan, melepaskan,
melepaskan sesuatu dari ikatan itu juga itlak. Apa yang terkait contoh dari itlak dalam kegiatan transaksi muamalah? Bisa masuk salah satunya adalah wakalah. Memberikan izin atau membebaskan seseorang untuk menjadi perwakilan. Kalau transaksi sekarang ada jastip, Bapak Ibu mungkin familiar ini pelaku jastip. Jastip itu panjangan dari apa, Pak? Jasa penitipan. Itu akadnya adalah wakalah. Setiap hari kegiatannya ke Balikpapan karena memang kerjanya di Balikpapan. Maka dia buka jastip. Nah, siapa yang butuh barang di Balikpapan nanti pulang saya belikan. Jasanya sekian. Nah, itu jastip wakalah namanya. Saya mau titip bunga anggrek, Mak, di Balikpapan, tolong belikan 5, pulang dikasihkan 5. Itu namanya akadnya adalah wakalah, memberikan izin membebaskan seseorang atau melepaskan seseorang untuk menjadi perwakilan untuk membeli sesuatu yang sudah disepakati antara keduanya. Jadi dia menggantikan posisinya kepada seseorang sebagai perwakilan. Ini salah satunya adalah akadnya wakalah. Nanti kita bahas di detail akad masing-masing. Itu itlak namanya. Kemudian ada namanya juga takyid. Takyid ini kebalikannya dari itlak. Kalau itlak tadi membebaskan, mengizinkan, mewakilkan kepada seseorang untuk bisa melakukan atau menggantikan posisinya, melepaskan seseorang tadi, maka takyid kebalikannya, muqayyad, terikat, ya, terikat atau membatasi atau menghalangi. Kalau tadi membebaskan, ini membatasi atau menghalangi. Contoh dari perbuatan takyid, kalau kebalikannya tadi itlak, maka wakalah tadi kalau diberhentikan, ini masuknya akadnya adalah takyid. Ya, dibatalkan maka akadnya menggunakan takyid. Atau bahasa lain al-hajru. Al-hajru ini pembatasan. Pembatasan sesuatu dari sebuah proses yang sebelumnya dilakukan, bisa menggunakan akad ini, takyid atau al-hajru. Contoh, kita memberikan penugasan kepada seseorang, tahu-tahu tanpa angin tanpa hujan orang tersebut sakit, kehilangan akal, apa bahasa lain, gila, Pak, contohnya. Maka bisa dibatalkan dengan al-hajru. Ya, bank nasabahnya yang melakukan pembiayaan pinjam hutang 100 juta. Nah, tiba-tiba gila, tapi gilanya bukan dibuat-buat, Pak, ya. Harus dicek. Memang kehilangan akal, gila. Nah, ini bisa salah satu alternatifnya dengan akad takyid tadi. Ya, al-hajru. Pelepasan, ya, sesuatu yang diikat dilepaskan, sama dengan orang yang meninggal dunia mestinya, ya, dilepaskan. Maka kalau ada orang melakukan pembiayaan meninggal dunia, nah, ini akadnya adalah takyid. Sesuatu yang memiliki kewajiban tadi dengan segala proses transaksi yang sudah disepakati bersama, karena kehilangan akal, kalau yang satu tadi kehilangan nyawa, yang kedua ini kehilangan akal, masuknya dalam akad takyid ini. Ini babnya muamalah juga. Selanjutnya ada sifatnya musyarakah. Khosais karakteristiknya dari muamalah adalah musyarakah. Nah, tadi kalau saya sebutkan hutang itu kok akadnya tabaru, Ustaz, sukarela. Tidak boleh ada sesuatu yang ditambahkan sehingga menghasilkan keuntungan di hutang piutang, maka akadnya tabaru. Kalau ingin menambahkan sesuatu terhadap transaksi pemberian dana atau modal ke orang lain, akadnya bukan hutang piutang, akadnya adalah musyarakah, perkongsian, atau nanti lainnya ada juga mudorobah atau permodalan. Nah, jadi yang dibolehkan ada tambahan itu perkongsian atau permodalan.
ini sesuatu yang baru, Ustaz. Bukan. Semua transaksi muamalah itu proses kehidupan manusia yang sudah ada sejak sebelum Islam datang. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Muamalah itu aktivitas kehidupan manusia yang sudah terjadi sejak lama, bahkan sebelum Islam datang. Lalu fungsinya Islam apa? Fungsinya Islam hanya menyesuaikan dan meluruskan apa yang dilarang dan apa yang diperintahkan. Yang dilarang maka dihilangkanlah, kemudian muncul berbagai ketentuan ajaran-ajaran yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan. Kalau yang diperintahkan sudah tidak ada keraguan. Maka yang dilarang-dilarang tadi itulah yang kemudian disingkirkan, diganti dengan sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam, termasuk hutang piutang. Transaksi riba itu bukan zaman Rasulullah datang, tidak, jauh sebelum itu sudah ada transaksi ribawi. Gitu. Ya, jadi menghilangkan semua yang dilarang dalam transaksi kita berdasarkan syariat Islam. Jadi muamalah itu proses kehidupan manusia yang sudah ada sejak zaman Islam, belum diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah musyarakah, perkongsian. Kalau mau pinjam modal, ya akadnya musyarakah, jangan hutang piutang. Karena kalau hutang piutang, tambahan keuntungannya itu masuk dalam kategori riba. Harus perkongsian musyarakah. Contohnya musyarakah apa? Mudorobah salah satunya, permodalan. Yang satu usaha, yang satu memberikan modal, namanya akadnya mudorobah, jangan hutang piutang. Keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Ada syirkah juga, ini sama dengan musyarakah. Ada musakoh, nanti kita bahas satu-satu, banyak sekali ini terkait dengan akad musyarakah. Kemudian ada ciri khasnya tausik. Tausik ini dari arti kata wasako. Wasako itu kepercayaan, mempercayakan sesuatu atau bersandar kepada orang lain, ya. Mempercayakan sesuatu atau bersandar kepada orang lain. Apa contoh dari tausik atau mempercayakan sesuatu tadi dalam kegiatan atau aktivitas sehari-hari? Seperti ar-rohnu, atau bahasa Indonesianya gadai. Nah, ada kafalah. Kafalah ini tadi asuransi, ya, takaful, makanya ada kaful. Ada juga beberapa akad lainnya yang kita bahas satu persatu juga. Ini mempercayakan sesuatu atau bersandar kepada sesuatu atau orang lain. Akadnya bisa tausik tadi. Ya, kemudian ada istihfaz. Istihfaz ini dalam bahasa Indonesia berarti dari kata hafazo. Istihfaz asli katanya hafazo, hafazo artinya menjaga. Nah, apa dari contoh istihfaz atau menjaga tadi? Salah satu akadnya wadiah, titipan, wadiah atau akad titipan, ini menjaga. Maka kalau kita nabung di lembaga keuangan itu ada namanya akadnya wadiah, menabung, nitip. Ada yang nitip bisa memberikan keuntungan? Ada. Ada juga yang tidak memberikan keuntungan. Itu nanti terbagi dua, ya, terikat atau muqayyad atau mutlak atau bebas. Kalau yang menghasilkan keuntungan, yang menghasilkan keuntungan mutlak itu maksudnya apa? Kalau titipannya bebas, mau digunakan untuk kegiatan apa saja. Kalau muqayyad, terikat, saya maunya ini dipakai, kalaupun dipakai untuk pembiayaan sama perbankan, mungkin dia nitip 1 miliar, ini dipakai untuk kegiatan pertanian saja atau perkebunan. Nah, maka nanti bank memberikan pembiayaan ke orang lain pada saat ada nasabah yang menginginkan untuk tambahan modal perkebunan, diambil dari nasabahnya tadi, itu muqayyad. Saya kira itu saja Bapak Ibu dalam pertemuan
kali ini. Baik, mungkin ada yang bertanya dari jamaah kita. Ada sedikit waktu untuk dibuka pertanyaan. Selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang ruang lingkup dari muamalah, ruang lingkupnya. Kalau ini khosois, karakteristik, nanti ruang lingkupnya. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, ini pencerahan, ini alhamdulillah berkenaan dengan utang kita. Begini Pak Ustaz, ada sebuah sahabat, mereka saling mempercayai. Sahabat ini berutang kepada sahabat lain. Dengan memberikan sebidang tanah borok, tetapi sahabatnya sebenarnya tidak perlu. Tapi dia mengatakan bahwa saya berutang ini sebagai tanggung saya. Lalu dia sebulan kemudian meninggal. Nah, bagaimana harusnya sebidang tanah ini dia meninggal, lalu keluarganya itu tidak mampu nampaknya membayar utangnya. Kira-kira gimana jalan keluarnya terhadap semua ini? Lalu sahabat ini sudah dia meninggalkan semua ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini terkait akad hutang piutang. Hutang piutang ini jelas disebutkan dalam Al-Quran, harus detail. Kebiasaan kita karena berhutang dengan keluarga, dengan saudara, dengan teman, ini kemudian memudahkan. Nah, problemnya dari sana. Padahal Al-Quran memerintahkan kalau urusan hutang piutang itu harus jelas. Idza tadayantum bidainin ila ajali musamma. Kalau ada transaksi hutang piutang, ini dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza tadayantum, kalau kita melakukan transaksi hutang piutang, orang yang beriman harus memenuhi unsur ini. Apa? Ila ajali musamma, waktunya harus ditentukan. Itu pertama, sebelum nanti kita bahas jawabannya, Pak. Waktunya harus ditentukan. Itu yang pertama. Ke siapapun, ini perintah Allah, Pak. Umum, general, ke siapapun. Lalu apa perintah keduanya? Faktubuhu. Ditulis. Ditulis dalam era sekarang itu apa? Ya minimal dimatrikan. Bukan berarti orang matri, tidak. Dimatrikan. Pertanggung jawabannya harus jelas. Ya kalau kita hutang ke toko, itu ada, apa itu Pak, yang tiga itu. Yang double tiga itu apa namanya? Kayak kuitansi itu, Pak. Nah, kalau kita hutang yang dikasihkan kan bukan yang putih, kasbon, Pak. Nah, kira-kira begitulah ya, ini yang sudah transaksi jual beli pasti paham itu. Kalau belum bayar, kalau yang tokonya boleh hutang. Faktubuhu harus ditulis. Kalau besar Ustaz, notaris. Nah, ini bukan saya yang menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala. Faktubuhu, kata tulis itu sesuai dengan legal formalnya dalam kehidupan kita. Kalau dulu memang enggak ada notaris, maka cukup perjanjian. Ya, bisa tulis menulis biasa. Kalau sekarang legal formal diatur hukum, pakai dengan hukum itu kalau sangat memungkinkan untuk menjaga amanah. Tapi dengan saudara Ustaz, wah. Saudara sekarang nanti problem hutangnya enggak jadi saudara. Gitu. Jangan saudaranya digadaikan karena persoalan hutang-hutang tadi ya. Hutangnya saudara ketika bayar, saudaranya hilang. Ya. Faktubuhu wal yaktub
bainakum katibun bil adli. Nah, setelah mencatat tadi, hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Ini ada siapa berarti, Pak? Saksi. Nah, tadi kalau Bapak dihutangi seseorang hanya 2 orang, di kebun lagi, Pak, ngutangnya. Pas kok bawa uang 5 juta datang ke kebun ngutang diberikan. Datang ketika meninggal dunia kelihatan mampu, keluarganya diingatkan bahwa dulu punya utang 5 juta. Enggak ada Bapak pernah cerita. Nah, mungkin ada yang mengalami seperti itu. Ya. Dulu hutang ke beras, ke toko, hanya dia dan kasirnya saja sama pemilik tokonya. Begitu pulang, kalau hutang 1 karung tidak apa-apa, ini 1 truk contohnya. Ngutang 1 truk minggu depan saya bayar. Kan nyawanya enggak ada garansinya minggu depan. Dia pulang di jalan meninggal dunia, yang 1 truk tadi enggak ada yang tahu. Nah, ini perlu saksi. Falyaktub bainakum katibun bil adli, yang dipercaya. Wala ya'ba, janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya. Wala ya'ba katibun ayyaktuba. Jadi saksi itu kalau satu orang tidak mau, cari yang lain. Artinya saksi itu penting, ya. Kalau tadi yang diminta untuk menjadi saksi menolak, maka cari yang lain. Fal yaktub wal yumlil, 2 kali, Pak, kata perintah untuk menuliskannya 2 kali. Tadi pertama fal yaktub, diulangi lagi sama Allah. Nah, kalau Allah ngulang itu kan Allah tahu. Nah, dia yang nyiptakan manusia. Diulang-ulang sama Allah. Fal yaktub gitu, ya. Kalau Bapak memerintahkan berkali-kali kepada anak kan berarti urusannya penting. Atau minimal Bapak menganggap itu penting, maka diulang berkali-kali. Ayo nak sholat, belum berangkat sholat, ayo sholat gitu. Itu berangkat berkali-kali perintahnya. Ini Allah juga sama, fal yaktub, ya, diulangi lagi, ya. Mana itu? Fal yaktub wal yumlil ladzi alaihil haq. Hendaklah dia mencatat, dan orang yang berhutang tadi itu mendiktenya. Jadi dipastikan yang nerima uang tadi itu yang menyebutkan angkanya, bukan yang memberikan hutang. Yang memberi hutang cukup mendengarkan. Jadi yang menyebutkan angka hutang piutang tadi siapa, Pak? Yang berhutang kepada saksi. Itu maksudnya kalau muamalah adabiyah. Jadi yang menyebutkan angka hutangnya itu yang pinjam hutang, bukan yang memberikan hutang. Yang memberikan hutang mendengarkan, yang nulis saksinya tadi. Itu beberapa adab. Walyattaqillah, dan bertakwalah kepada Allah. Nah, kasusnya tadi kalau hutang piutang itu menjadi beban kewajiban keluarga yang ditinggalkan. Kalau tidak mampu, siapapun dermawan bisa menggantikannya. Sebagaimana dulu ada orang yang berhutang, Rasulullah tidak mau menyolatkannya, digaransikan hutangnya kepada sahabat. Itu, maka kita perlu sahabat-sahabat keren, Pak, sekarang ini, ya. Jangan meninggal punya hutang, dulu ngakunya besti padahal dia mampu. Nah, meskinya dia datang sebagai sahabat Rasulullah tadi membayarkan hutangnya, ya. Kalau tidak, ini urusan hak adami. Kapan dibayarnya, Pak, nanti kalau tidak mampu keluarganya, sementara dia tidak ikhlas? Kalau ikhlas kan selesai urusannya. Kalau tidak ikhlas, dipertemukan di akhirat, pahala orang yang berhutang tadi akan pindah kepada pemilik hutangnya. Kalau dia tidak punya pahala, gimana? Ada lagi solusinya, dosa yang dihutangi akan diberikan kepadanya. Jadi semuanya selesai, Pak, urusan dalam kehidupan dunia itu tidak perlu khawatir. Dan tadi, Pak, terkait hutang piutang tadi, kalau memang dia tidak mampu keluarganya, masih ada alternatif besti, teman yang bisa menangguhkan hutangnya,
untuk bisa dibayarkan. Kalau tidak, semuanya akan dikembalikan di akhirat kelak, ya, akan dikembalikan. Semuanya diperhitungkan Allah dengan keadilan. Tidak ada yang dirugikan satu dengan yang lainnya. Saya kira itu saja, Pak, tadi terkait utang piutang. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.